Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serian, Kalimantan Tengah, Zulkifli Haidir menyebutkan jika Bundaran 3 di Kota Kuala Pembuang berpotensi untuk sport center. Pasalnya, menurut dia, untuk ibu kota kabupaten setempat memang masih belum memiliki sport center. Politisi dari PDI Perjuangan ini juga mengapresiasi upaya pemerintah daerah setempat yang tengah melakukan peningkatan Bundaran 3 yang berada di Kecamatan Serian Hilir, Kota Kuala Pembuang. Kalau harapan saya, karena apa? Kita tidak ada sport center, jadi kedepannya itu mungkin mau dibuat semacam kayak halaman terbuka gitu, tidak ada tumbuh-tumbuhan. Mungkin pemain mau balap road race bisa di situ, mau konser di situ bisa, mau expo bisa di situ. Dia juga berharap dengan adanya peningkatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga Bundaran 3 juga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan berdampak akan peningkatan ekonomi kabupaten setempat. Dari Kabupaten Serian, Kalimantan Tengah, Tim Liputan Antara TV mewartakan.